Jadi ini karena rajin aja nih ngomelnya. Rajin datang, Pak, supaya rajin datang. Iya. Jangan Pak Menteri. Ini yang chill aja 80.000 di sini. Jadi pantas aja Pak Gubernur manggut-manggut di Songgedol. Kendali, stabil, di pasar tradisional tidak mungkin dia bergejolak. Nah, kita pengalaman dari tahun lalu, kita pastikan mulai dulu dari sini, kemudian baru masuk di sana. Nah, kita lihat beberapa contoh yang paling, kalau kita tadi lihat, cilnya itu sendiri sudah juga dengan 80.000, dengan kualitas rendang. Itu ada yang di bawah HET juga, di bawah HET. Dan secara keseluruhan lah, menghadapi bulan suci Ramadan ini biasanya di 2 minggu ya sebelum minggu itu ya, sebelum puasa sudah mulai belanja mereka. Tentunya masih relatif sesuai dengan HET. Iya, ya semua sudah sesuai HET dan di bawah HET lagi sudah. Ya, jadi kita nanti kalau sudah semuanya sesuai dengan HET, terutama beras, kita lihat di akhir bulan atau di awal bulan Mei kita akan turunkan lagi. Supaya rakyat lah bisa menikmati. Ya. Pak, ada rencana nggak Pak kunjungan ke pasar tradisional? Nanti ada. Tapi saya untuk tidak kali ini. Kemudian dari modern, gudang-gudang buruk segala macam. Kepala Dinas Perdagangan juga melakukan koordinasinya dengan Kadis Kabupaten Kota untuk pengendalian. Jadi kita betul-betul sangat kita kendalikan. Nggak boleh ada nyimpang nih, nyimpangnya kita.